Shalom, selamat pagi God Lovers. Mari kita datang ke tahta kudusnya Allah. Dan kita mau menyembah Dia, menyenangkan hati Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, warga kerajaan. Senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam program dari Diaspora TV. Sudah 5 hari berturut-turut saya menjelaskan tentang Kingdom Prayer, doa dengan wawasan kerajaan Allah. Dan sekarang kita memasuki hari yang terakhir dari rangkaian seri, yaitu hari yang ke-6. Saya akan sharing tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang sering orang katakan disebut doa Bapa Kami. Tapi sebelum kita melakukan semuanya itu, mari saya mau sharing lebih dulu bahwa saya bertobat tahun 87 ketika kuliah di Erlangga, Surabaya, mengambil jurusan akuntansi. Dan ketika saya ada di sana, saya belum jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, belum full time pastor. Saya belum ada panggilan sebagai pendeta, malah kepingin jadi orang kaya waktu itu. Tetapi saya mulai belajar untuk mendisiplin diri, bangun pagi-pagi. Soal waktu terserah saudara ya, tapi saya mau belajar seperti Yesus yang suka bangun pagi-pagi. Saya bangun setiap jam 5 pagi dan saya mulai dengan doa, memuji, menyembah Tuhan, lalu disambung membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan sambil kuliah, sambil bekerja, sambil pelayanan, dan itu bisa terjadi terus bertahun-tahun, bahkan sampai Tuhan panggil jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan itu sudah berlangsung sampai hari ini. Saudaraku, saya hitung 35 tahun saya menghidupi hidup dalam doa, hidup di dalam pujian penyembahan, dan baca merenungkan firman Tuhan siang malam. Dan akibatnya saya melihat benar-benar, saudaraku,
betul-betul kuasa doa itu dahsyat dan luar biasa. Saya akan mereview sedikit secara cepat. Hari pertama saya mengajar tentang kata doa itu bahasa Ibrani palal. Artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Manusia diberi hak istimewa untuk memutuskan bersama dengan Tuhan. Supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini. Bukankah itu luar biasa? Hari kedua saya mengajarkan, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan membawa kita jadi partnernya, rekanan kerja lewat doa-doa. Untuk apa? Memutuskan bersama supaya kehendak Tuhan dapat dinyatakan di planet bumi ini. Ingat baik-baik, sorga menunggu keputusan bumi. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sorga menunggu keputusan bumi. Hari yang ketiga saya mengajarkan tentang doa yang salah. Capek deh saudaraku. Kenapa? Karena dipenuhi dengan spirit membunuh, kata-kata yang kasar, melukai pasangan, melukai orang lain. Ada semangat yaitu bertengkar terus, iri hati, ada toksik yang tidak beres. Dan ada pertengkaran yang tidak diselesaikan. Tuhan ingin ada semangat rekonsiliasi, saling mengampuni. Agar supaya doa-doa kita dikenan oleh Tuhan. Lalu hari keempat saya mengajar bagaimana doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena ingat doa kita tidak merubah kehendak Tuhan. Tapi justru dengan berdoa kita membawa diri kita, menyelaraskan diri kita sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Dan Tuhan menginginkan agar supaya hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan ini terjadi dalam hidup setiap kita. Hari kelima, bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Tentu harus membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu tentunya pula hidup tidak serupa dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayat kedua, bagaimana kita harus memperbarui pikiran yang terus menerus menundukkan pikiran selaras dengan pikiran Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian tentunya kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh saudaraku menghidupi firman Tuhan setiap waktu di dalam hidup setiap kita. Dan kalau ini kita kerjakan, jangan heran doa Anda penuh dengan kuasa, ya. Dan sangat besar doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setelah melewati proses apa? Saling mengaku dosa, saling mendoakan. Begitu sembuh baru doa kita penuh dengan kuasa. Dan saat ini di hari yang terakhir, itu sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Karena murid datang kepada Yesus dan mereka tidak berkata begini, ajari dong bagaimana buat mujizat. Tidak. Ajari dong membangkitkan orang mati. Tidak. Ajari dong melakukan perkara-perkara spektakuler. Tidak. Justru mereka bertanya, ajari kami bagaimana kami berdoa. Kenapa? Sebab murid-muridnya mengamati, kenapa Tuhan melakukan perkara-perkara hebat. Pengajarannya begitu kuat sekali. Ya, setiap langkah kakinya penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus hidup di dalam doa. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita saudaraku. Kecuali kita lebih sakti daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia berkata, mengajarkan muridnya, kalau kamu berdoa-berdoa begini, Bapa kami. Ya, kenapa? Sebab kita memanggil dia Bapa karena kita adalah putra-putrinya. Berbicara apa? Harus ada hubungan yang kuat. Hubungan Bapa dan Putra yang terjadi. Ya, Bapa artinya source bahasa Ibrani. Ya Abba, Abba, sumber. Lihat Tuhan sumber. Jangan sampai melihat orang kaya sebagai sumber. Orang berpangkat sumber. Orang yang populer itu sebagai sumber. Tidak. Mari kita seperti Daud. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Arahkan hatimu kepada sumber di atas segala sumber. Dan Tuhan ingin ketika kita berkata Bapa kami, artinya ada korporat, berdoa bersama-sama. Saya ajak suami istri, anak-anak, bangun mesbah keluarga bersama-sama. Gereja, bangun doa bersama-sama. Bukan cuma satu orang mimpin, lalu lainnya cuma diam. Semuanya bersama-sama seperti gereja mula-mula. Bersama-sama angkat suara untuk berdoa. Lalu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa yang luar biasa adalah doa yang selaras
dengan kehendak Tuhan. Sebab itu kenali firman Tuhan, karena dalam konsep kerajaan Allah, firman Tuhan adalah undang-undang kerajaan Allah. Oleh sebab itu ketika selaras, maka yang terjadi kita akan mengalami doa kita bukan cuma didengar tapi dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu pemenuhan kebutuhan yang Tuhan berikan. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, harus ada rekonsiliasi, bukan? Penyelesaian hubungan. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bicara peperangan rohani, tapi jangan takut. Roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Dan ada nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Lalu karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian bagi Tuhan, kembalikan biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup setiap kita. Dan sekarang kita berdoa, biarlah Anda jadi pendoa-pendoa yang luar biasa, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih untuk seri pengajaran doa selama beberapa hari. Dan lewat pengajaran yang sederhana, yang singkat ini, hambamu berdoa, bangkitkan pendoa. Setiap jemaatmu menjadi pendoa. Bukan cuma yang disebut pendoa, pendoa syafaat saja. Semua kami, karena engkau sedang memanggil kami, memberi hak istimewa untuk memutuskan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi, terjadi di planet bumi ini lewat hidup setiap kami. Dan biarlah api doa membara di seluruh jemaatmu Tuhan. Dan mesbah-mesbah keluarga, doa keluarga dibangkitkan. Dan kami akan melihat kegerakan rohani besar akan terjadi. Kehendak Tuhan dapat dinyatakan di planet bumi ini. Dalam nama Yesus. Amen. Bila ada suka program ini, jangan lupa like, subscribe, lalu sharekan kepada orang lain.